بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نفاق أكبر، منافق، أسفل من النار. Segala jawapan kehidupan ada dalam Al-Quran. Saya tak pernah tinggalkan solat padu saya hari-hari, Ustaz, untuk menyembah dan mengagungkan Allah. Jangan sia-siakan kelebihan yang Allah beri kepada kamu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Al-Quran bukan hanya ceritakan pasal jin, iblis dan syaitan semata-mata. Iman kita ni kerana tua kerana naik. Kita kena berjaga-jaga. Ustaz! Allah! Iza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka larasulullah. Banyak pengajaran, okay, memang mendebarkan, mencemaskan. Cerita Malaysia yang pertama yang saya boleh cakap saya impress sebab cerita dia bukan straightforward, buatkan kita semua terfikir-fikir sampai akhir. Dan seram tu memang best, seram sangat dan sangat terkejut daripada first sampai habis. Cerita dia daripada mula sampai akhir, kita tunggu-tunggu lah apa, siapa yang munafik. Sangat menarik. Gempak, superb, memang superb. Memang best. Nak tengok lagi? Confirm nak tengok lagi. Selalu kita tengok cerita Mak Saleh je yang macam ni, tapi ni dekat Malaysia sendiri yang ada cerita ni dan orang Malaysia GM buat cerita ni, so best gila. Part yang mengeri tu kan, saya tak berani sebab saya tutup mata. Dia bukan typical, dia punya storyline tu berawal sampai akhir memang suspect, bukan macam predictable lah. Saya memang terkejut dengan apa yang saya tengok tadi and sangat orang tak boleh expect benda tu. Terkejut eh, hantu dekat terbumbung. Itu memang saya melompat lah. Saya berfafat dengan Nafiq. Nafiq bagi gempak lah. Sangat bagus, hebat. Dia sangat seram dan cerita ni lagi seram daripada Kurafat. Sebab saya banyak-banyak jerit. Cerita ni seram, sangat-sangat seram. Okay, saya masih gigil lagi. Cerita tu memang seram kan? Bagi saya bagi 10 bintang and the plus. Memang terbaik lah. Sampailah habis, memang terbaik. Dapat memberi ilmu juga kepada saya. Buatkan saya terkejut. Walaupun saya ni susah nak takut tengok cerita tu. Memberi pengajaran kepada kita lah sebagai orang Islam untuk lebih mengenal kepada Islam. Jalan cerita tak bosan, banyak pasal Islam kan, ayat-ayat Quran. Lagi satu dia, benda ni menekankan pasal agama. Jujurnya saya sangat berpuas hati. Jalan cerita dia berlainan daripada cerita-cerita Melayu yang ada kat Malaysia ni. Boleh kategorikan grade A lah. Kalau ada A plus pun A plus lah. Ada tak rasa-rasa nak tengok lagi sekali? Nah. Of course saya akan tengok lagi sekali sebab tadi pun tengok separuh-separuh. Scene yang baru bagi saya adalah masa dia talking antara jin tadi dengan ustaz kan. Dia cakap Arab tu, dia berbalah-balah cakap tu. Itu very very good lah for me. Akak kena tengok cerita Munafik ni lagi sekali. Waktu siang bukan malam. Sebab takut saya nak tengok lagi. Memang menakutkan. Tapi best. Kalau boleh saya memang nak tengok lagi. Tapi bukan malam lah, petang. Penat macam takut. Takut. Antara 10 kita bagi 100 per 10 boleh? Itu best sangat tu. 10. 8. 9 kot. 10 bintang. 9 bintang. So kita orang bagi 10 bintang untuk Munafik. Adakah kau rasa dunia isinya hanya kau yang punya? Kau fikir kau siapa? Adakah kau lupa ataupun kau buta, kau dan aku hamba? Kau fikir kau raja? Kuasa harta wanita menyaburi bintang, membuat dari jiwa dan bicara. Bila bicaranya semua besar, benda bidadar besar egonya. Lupa diri, lupa pencipta yang maha besar. Hatinya hitam kelam terbungkam, jiwa tak tenang kala dalam menang.